Kini persenjataanku telah lengkap. Ada mobil tank. Sekarang aku akan mempersiapkan diri untuk menghancurkan kota Dudes. Sementara itu aku akan beristirahat dulu. Tidak ada polisi yang berani untuk kesini karena mereka takut. Dengan senjata yang aku miliki, ada machine gun, ada tram, ada rocket launcher, ada sniper, ada M16, ada pistol, revolver, ada SMG, ada SCAR L, ada shotgun, ada AK, ada uang, ada bom joget, ada bom, ada gitar. Okay. Waktunya untuk beristirahat. Duh, aku pusing. Bagaimana ya cara untuk menghubungi si Richie? Aku sudah coba tapi tidak sambung ke dia. Di manakah aku harus mendapat jawaban keberadaan dia? Hey, Dude, mau kemana? Bang, kenapa bang? Kamu mau kemana terburu-buru? Aku mau cari Richie, bang. Aku harus menyelesaikan sebelum dia menghancurkan kota. Barusan aku lihat dia sudah ada di rumahnya. Hah? Sudah di rumahnya? Tapi kenapa polisi tidak menciduk dia di rumahnya, bang? Begini, si Richie punya semua persenjataan yang lengkap. Dan dia sudah memiliki mobil tank penghancur segalanya. Waduh. Dan itu membuat polisi takut untuk pergi menangkap dia. Coba kamu ke sana dan bicara dengan dia. Baik, terima kasih bang informasinya. Aku harus pergi ke sana nih. Ini bahaya. Tapi aku sebelum pergi ke rumahnya, aku akan minta perlindungan dari pak polisi. Ayo. Let's go. Lewat cuy. Ya, selamat sore Pak Pol. Selamat sore Dude. Kamu tahu enggak, si Richie sudah ada di rumahnya, tapi kami takut untuk ke sana. Iya Pak, aku sudah tahu informasi ini. Tapi bisa ke kalian backup aku? Aku akan coba membujuk si Richie untuk tidak melakukan sesuatu yang gila. Oke, baik Dude. Kami akan backup kamu. Oke. Ayo, sebelum malam tiba, aku harus pergi ke rumahnya. OMG. Ini bahaya nih. Lihat, persenjataannya sangat lengkap. Takutnya ada ranjau nih. Richie, berhenti kau. Jangan satu kali lagi kamu melangkahkan kakimu di depan halaman rumahku. Kota ini akan kuhancurkan. Bro, stop. Aduh, aku mohon bro. Sadar bro, kita ini sahabat. Sahabat sejati. Sahabat sejati tidak akan pernah mengkhianati temannya sendiri. Kamu tidak tahu, polisi-polisi itu telah mengancaukan hidupku, Dude. Bro, aku selamatkan kamu susah-susah, tapi apa balasan kamu seperti ini? Tolong hargai, bro. Hargai aku, bro. Tidak. Aku akan menghancurkan polisi-polisi itu. Mereka sudah mengganggu hidupku. Bro, aku masuk ya. Jangan sekali-kali kamu masuk, Dude. Aku harus bicara dengan kamu. Aku bilang pergi. Satu. Aku mau masuk. Wow, tiga. Aduh. Oh no. Papul, tolong aku, Papul. Aku terluka akibat bom itu. Tolong Papul. Dude, kami datang. Lari.